definisi singkat antiseptik itu adalah senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada jaringan yang hidup seperti permukaan kulit atau membran mukosa. Cairan ini sifatnya sangat asam ya, asam kuat pH 2 sampai 3, punya ORP positif yang tinggi dan terbukti di banyak sekali penelitian bisa membunuh hampir semua jenis mikroorganisme mulai dari virus, bakteri, jamur dan parasit. Tahun setelahnya cairan asam kuat disetujui juga sebagai cairan antiseptik dan cairan desinfeksi untuk instrumen endoskopi. Cairan ini dikatakan efektif membunuh berbagai patogen mulai dari bakteri, virus, spora jamur dan berbagai mikroorganisme lain. Dia dikatakan efektivitasnya sama dengan alkohol atau etanol 80%. Efek sampingnya karena bahannya air jauh lebih ringan dan tidak mengiritasi kulit dibandingkan sabun atau alkohol ya.